Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pada keluarganya, sahabatnya, sehingga kepada kita sebagai umatnya sampai hari kiamat kelak. Pemirsa sekalian, pada tema kali ini saya akan menyampaikan tentang 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa Ramadan. Sebagaimana untuk melahirkan manusia-manusia intelek, maka diperlukan sekolah atau universitas untuk memberikan pelajaran sehingga nantinya akan menghasilkan sarjana-sarjana. Nah, begitu juga untuk menghasilkan manusia yang bertakwa, maka diperlukan yang namanya madrasah atau sekolah bagi ruhani kita. Dan sekolah atau madrasah bagi ruhani kita agar menjadi takwa itu Allah naskan di dalam surat yang telah saya bacakan tadi di ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi yang pertama sekali dipanggil untuk berpuasa adalah orang yang beriman. Iman itu apa? Iman itu artinya percaya. Tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, lisannya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang diimani? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarihi minallah. Jadi kita harus mempercaya rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Rasul-Rasul Allah, ya, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian kepada hari akhir, dan qada dan qadar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang beriman inilah yang dipanggil untuk berpuasa. Nah, puasa ini sebagai madrasah, sebagai sekolah pendidikan bagi kita agar mencapai la'allakum tattaqun, takwa. Pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari yang namanya sekolah ruhani ini? Ada sebagiannya diantaranya pelajaran tentang tazkiyatun nafs atau membersihkan diri. Kita di dalam puasa ini diajarkan, dididik untuk menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Jadi pelajaran pertama di dalam puasa ini adalah kita diajarkan untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Dari segi bahasa, puasa itu artinya menahan. Sedangkan dari segi istilah adalah menahan diri dari makan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, juga panca indera kita dijaga.
mata kita dijaga hanya untuk melihat hal-hal yang positif. Telinga kita dijaga, kemudian mulut kita jangan sampai mengucapkan kata-kata kotor. Dalam satu hadis disebutkan bahwa misalkan andai kata ada orang yang mencaci maki kita atau mengajak kita bertengkar, maka ucapkanlah inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Dalam hadis lain berkaitan dengan ini, tazkiyatun nafs ini atau pembersihan diri ini, kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyami illa al-ju', tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena mereka hanya berpuasa indera saja. Ya. Mulutnya tidak dijaga, masih berbohong misalnya. Masih berkata-kata kasar, suka mencaci maki, atau telinganya suka dipakai untuk mendengarkan ghibah, atau matanya suka menonton melihat hal yang tidak baik misalnya gitu ya. Nah, itu ketika tidak dijaga, walaupun puasanya tidak batal dari segi fikih, tapi bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, makanya itu ditegur oleh hadis itu. Banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari madrasah ruhani yang bernama puasa ini adalah ikhlas. Kita dididik untuk ikhlas. Ikhlas artinya beribadah hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Kita puasa tidak untuk mencari kedudukan, tidak untuk mencari ketenaran, tidak untuk dipuji, tetapi waridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Dan ini adalah tujuan hidup muslim, adalah mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pelajaran keempat, yang ketiga dan keempatnya adalah ihsan. Ihsan artinya memperbaiki diri. Kalau dalam bahasa hadisnya adalah ka'anna katarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi seakan-akan kita melihat Allah, tetapi ketika kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah oleh kita bahwa Allah melihat kita. Jadi ketika kita merasa diawasi, dilihat dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan menjaga diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Inilah yang dinamakan dengan ihsan. Jadi setiap tingkah kita, sikap kita, lakukan dengan sikap dan tingkah laku yang terbaik. Kemudian keduanya, yang keempat, yang terakhir adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa ini adalah ibadah. Makanya dengan adanya puasa ini, kita didisiplinkan oleh Allah dengan harus melaksanakan sahur, ya, sunnah sahur itu. Kemudian ada sunnah tarawih, qiyamul lail, ya. Dan ada hadis man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzam. Barang siapa ya yang berdiri salat malam, ya. Ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena iman dan mencari keridhaan Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari madrasah ruhani atau sekolah ruhani yang bernama puasa ini. Pertama, tadi tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Yang kedua, ihsan, ya, ikhlas. Kemudian ihsan, ya. Kemudian yang terakhir adalah ibadah, memperbanyak ibadah, tadarus, ya. Kemudian qiyamul lail, sahur bersama, ya, zikir, ya, begitu. Dengan melaksanakan pelajaran-pelajaran puasa ini, insyaallah mudah-mudahan kita disiplin di bulan-bulan selain Ramadan, dan akhirnya kita akan mendapatkan gelar muttaqin sebagaimana di ayat yang terujung dari yang kita dibaca tadi, la'allakum tattaqun. Jadi akan diwisuda oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian kuliah singkat ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.